Kementerian Sumber Manusia giat melaksanakan kajian semula Perintah Gaji Minimum 2020 menerusi beberapa inisiatif. Kajian bagi menilai keberkesanan dan implikasinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim, inisiatif itu termasuk menjalankan 6 sesi libat urus dengan Persatuan Majikan, Pekerja dan NGO mengikut zon. Selain itu, pengedaran borang kajian selidik dan analisis terhadap data sosioekonomi turut dilakukan. JTP GN ini sedang memperhalusi menganalisa semua dapatan yang diperolehi. Laporan dapatan kajian ini akan dibentang dan dibahaskan di peringkat Majlis Perundingan Gaji Negara sebelum disyorkan dan dipertimbangkan untuk persetujuan kerajaan melalui kabinet.